Kita beralih ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 2.310 pasien, sehingga total kasus sembuh adalah sebanyak 147.510 pasien. Sementara itu kasus meninggal dunia juga bertambah 120 orang, sehingga total kasus meninggal dunia ada 8.456 kasus.